my channel. Okay, lama gila saya tak buat vlog-vlog dengan korang ni. So, hari ni kita vlog lah kan. Saya tengah masak ni. Lepas tu nanti nak terus pergi ambil anak. Sebab suami saya tak boleh pergi ambil hari ni. Masak apa hari ni? Batuk saya tak lega lagi sebenarnya. Masih batuk. Sebab tu, lama saya tak share video sangat tu. Saja nak rest. Okay, hari ni saya masak sambal sardin Stocking, brand yang saya tak pernah beli. Stocking memang tak pernah belilah. Sebab yang ni bukan saya beli. Ini apa tu, kita dapat time-time nak mengundi ni macam-macam dapat kan. So ni kita dapat lah kotak keluarga kan. Kotak keluarga Malaysia kan. So, diorang bagi satu kotak tu, kita dapat beras 5 kilo, kita dapat tepung 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 pack, lepas tu dengan sardin tin ni lah. So, hari ni masak sama sardin tin je lah. Kita dah tengah tumis dah tu. So, ni kita tengah tumis. Ini sambal ni kasi garing dulu. Saya masak ayam bakar juga. Ayam perak biasa je ni. Dah siap masak nanti. Terus pergi ambil anak je lah. Banyak juga eh. Dalam satu tin ni ada 5 ketul. 5 ketul sardin. Besar-besar jugalah. Kita tak shopping grocery lagi pun. So, tak ada apa sangat nak masak. So, kita masak je lah sardin ni. Sebenarnya saya pergi Mr. Dollar tau tak? Jumpa Sena Leaf ni. Sebelum ni saya beli dekat macam dealer lah kan. Dealer satu pack lebih kurang banyak macam ni lah. 100 gram macam tu. Ini pun 100 gram juga ni. 100 gram. Pack lebih kurang banyak ni lah. RM10 saya beli. Daun sena ni kan. Ini dekat Mr. Dollar. Satu pack ni. Yang 100 gram ni. Harga dia cuma RM2 je. Murah gila kan. Apalagi saya ambil sampai 5 korang. So ni nampak tu. Ada 5 pack saya ambil. Tu je. RM2. Mulanya saya nak beli dekat Shopee. Saya ada tengok dekat Shopee 100 gram ada yang RM5, ada yang RM7, ada yang RM10. Lepas tu dah tengok ada dekat Mr. Dollar sebungkus 100 gram harga RM2. Tunggu apa lagi kan? Kita terus ambil je. Sekarang kita dapat 500 gram dengan harga RM10. Lagi save. Saya memang kalau korang pernah follow saya sebelum-sebelum ni, saya memang selalu amalkanlah minum air sena ni, rebusan. Ni kira macam herba lah juga kan. Daun herba. Untuk kelancaran sistem pembuangan. Contoh macam kalau kita jenis macam tak lawas, berak tak lawas ataupun macam apa? Jenis susah nak membuang ke apa ke kan. Elok korang amalkan sena ni. Sebelum ni saya baru try sebungkus lah itu. Yang saya beli RM10 sebungkus tu kan. Ada yang saya share itu. Memang best lah. Lepas kita minum. Dia bila kita rebus. Dia tak rebus. Kita rendam dalam air panas je. Bila kita rendam tu, dia warna dia macam teh lah. Warna macam teh. Lepas minum, kita rasa macam nak membuang lah. Dia lancarkan pembuangan. Lepas tu, kita punya tinja tu dia tak keras. Kira macam kalau kita sembelit, kita minum ni. Sembelit tu akan bertukar kepada tinja yang cair. So, bila kita masuk tandas tu tak ada nak tunggu lama-lama. Zeus terus keluar. Flash. Dia flash habis semua dalam usus kita. So, baguslah daun ni kan. Ni daun sunnah orang kata kan.
So ni lah yang saya dapat dari kotak family. Ha. Dia bagi tepung gandum tu. Tepung gandum pun pelik brand lah. Tarbosch, tak pernah tengok lah brand tu. Gula ni biasa lah kan. So tak banyak lah dapat. Ay, tengok tu. Baru letak sekejap semut dah masuk. Sebab tu saya suka masukkan dalam balang tu tak. Dia kena masukkan dalam balang. So sebab tu lah gula-gula semua duduk dalam balang macam tu. Gula kau tengok macam setiap banyak je kan. Sebab kita kurang sangatlah guna gula. So ni dapat lagi. Itu pun gula dapat. Gula dapat. Gula dapat. Ada gula kita dapat masa diorang bagi masa bulan puasa. Itu pun ada juga yang diorang bagi macam barang dapur juga tau. So kita kena masukkan dalam balang. Sambal sardin pun dah nak siap dah. Kosong je sambal sardin. Okeylah. Jomlah nak pergi ambil anak saya pula. So jom kita nak pergi ambil dia orang. Korang tahu saya tengah layan cerita ni. Siapa ingat lagi dengan cerita ni? Ini siapa yang lahir 80-an. Zaman-zaman remaja dia. Tahun 90-an. Memang tengah top cerita ni masa ni. Meteor Garden. Meteor Garden. Tengah layan cerita ni. Lama lah. Rindu zaman remaja lah. Okay korang. So jomlah kita nak pergi ambil. Musim-musim mengundi kan. Penuh bendera. Penuh bendera. Bendera-bendera parti je. Masing-masing dah balik mengundi ke? Saya kena mengundi dekat kampung. Tapi tak balik pun. Sebab sekarang ni kan musim hujan kan. Lepas tu pula aircon kereta problem. Sebab tu saya pakai apa, fresh air je. Dia buka tingkap. So kita perlukan modal untuk nak repair aircon apa semua. So kalau nak balik kampung kena ada extra belanja lagi kan. So tak balik lah kot. Kita tak balik mungkin. Takpelah, kita bagi sokongan je lah dekat yang mana nak mengundi kan. Merah biru. Nampak merah biru macam biasa. Penuh dengan bendera-bendera. Nampak bendera je kan. Nak donat satu. Ha? Satu donat. Donat? Haa. Beli donat ke mana? Ha? Donat? Bawa RM5. Hari ni tak bawa bekal. Bawa RM5. Tengok dia belanja apa. Donat. Balik dia beli donat. Donat. RM5. Habis beli donat ni saja. Ada berapa ketul? 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 7 ketul. Donat tu lah. Mini donat dia beli RM5. Time rehat tak makan. Minum air. Boleh pula kau tahan lapar tu. Boleh. Tak dah pernah puasa. Amboi. Latih okay puasa. Latih puasa. Puasa. Jom kita pergi beli air lah. Kita singgah rumah sekejap. Datang cek rumah. Tengok peti surat kot. Kau ada surat apa kan. So ada surat. Surat merah. Tak kena settle bil-bil. Bil yang ditinggalkan. Okay, so jomlah nak balik dah. Datang cuma ni je. Check dah banyak hari dah tak datang. Bukan banyak hari lah. Seminggu lebih, 2-3 minggu dah tak datang sini. Kena juga kan saya datang tengok. Check nasib baik. Bekalan air semua ada lagi ni. Tapi kita kena settlekan bil yang tertunggak tu. Okay lah korang. So nak balik lah. Balik. Bekela. Bekela ni je. Family mart punya ni. Oh, makanan family mart ni. Okay jom. Nak balik lah.